belakang aku ni dia ada satu kereta. Tengok aku bagi signal lah, aku nak motong lah. Kejap lagi tengok, dia mesti keluar. Tengok, dia mesti keluar. Sekarang aku bagi signal. Tengok, ini chance untuk aku keluar, baru dia keluar. Punya lama ikut belakang aku, apa dia buat? Semak betul lah orang macam ni. Sini kita dua lorong, nak motong punya lah payah. Kan, kau bawa kereta pun macam bawa lori. Inilah perangai dia orang, segelintirnya. Duk ikut belakang lori. Bila lori bagi signal nak motong, kau pun sibuk keluar. Duduk dekat ujung ekor tu. Tak senonoh punya perangai. Ini tengok. Kau tekan minyak oh. Padahal kau dah apa, dah bagi satu ruang. Itu kalau aku masuk tadi, terang-terang dia bagi lampu tinggi tu. Inilah segelintir perangai dia orang yang aku tak tahu dia punya hati tu macam mana keadaan dia kan. Ada apa dalam hati dia tu. Jadi aku nak pesan, yang suka duk ikut belakang lori tu, bila kami duk bagi signal, kau pun sibuk nak keluar. Nanti kalau kami adalah di antara kami yang tiba-tiba dia buat tak peduli, dia keluar juga, korang jangan melompat. Ubah dulu perangai. Sebab apa? Kita orang yang nak motong ni dah lama kita orang tunggu tau. Lama tunggu. Bila ada satu masa sesuai untuk motong, kau pula duk gagalkan apa niat kita orang nak motong tu. Untuk apa? Ikut rapat-rapat belakang lori, masa lain clear, kau tak nak potong kan. Ini apa yang aku cerita ni, ni pengalaman aku. Bila start dia bagi signal, tengok lain clear, kau pun sibuk nak motong. Idak tadi, aku tak tahu apa benda kau baca belakang ekor aku tu. Ada suat khabar ke? Aku rasa tak ada banyak benda tulisan yang kau orang boleh baca kan.